Pertama-tama kita menguaskan foundation sebagai dasar, kemudian kita memberikan bedak tabur, kemudian setelah itu kita berikan bedak padat untuk menguatkan foundation yang ada. Setelah itu baru kita memberikan shading atau tinting gitu kan, baru kemudian kita dalam taraf eyeshadow untuk mata. Habis eyeshadow untuk mata, kemudian kita pasang bulu mata. Setelah itu kita bentuk alis lagi. Kemudian kita finishing lagi ke mata, karena setelah pakai bulu mata tuh bentuk mata nggak berubah. Jadi kita harus kita ulang lagi untuk eyeshadow-nya. Setelah itu baru lipstick dan udah finishing. Ya, ini sebagai salah satu alternatif kalau pengantin bosan baju putih apa bagaimana gitu, salah satu alternatif. Makeup tadi itu sebenarnya makeup bridal, cuman lebih ke arah girly gitu ya. Ala Korea.